dia nak jadi powerman ni, nak bikin motor ni, bukannya macam kak, macam kita buat-buat minat. Benda ni kita kena minat. Benda ni kita kena minat. Sebab tu, kalau macam, kalau kita buat sesuatu kan, kalau dengan benda yang kita minat, kita akan berusaha bersungguh-sungguh. Dia beza tau, kalau macam kita, tengok orang ni buat, macam best kan, try yang buat. Sebab kita tak ada jiwa. Okay, assalamualaikum. Jadinya hari ni, aku nak tukar piston motor ni lah. Piston motor ni, tukar piston, tukar ring, tukar pin, tukar clip, tukar gasket top. Motor ni standard. Standard lah, memang standard betul. Tak ada buat apa-apa. Jadi kita buka motor ni. Sebelum tu kita tengok-tengok dulu motor ni. Motor ni standard lah, standard. Kita tengok condition motor ni. Ini motornya. Motornya standard. Tahun 2015-2016 Motornya condition mantap kan. Sebelum kita buka, kita jalan-jalan dulu dekat motor ni. Tengok. Double stand pun lawa lagi. Pemijak kaki pun lawa lagi. Ini pun tak ada calo-calo lagi. Nampak tak? Sport rim pernah spray? Pernah eh? Sport rim je lah pernah spray. Ini tak pernah kan? Sport rim je pernah spray. Okay, jadi kita buka motor ni. Kita cari bekas dulu untuk letak dia punya skru-skru. Sebab skru-skru dia banyak ke? 125Z skru sangat banyak. Sebelum dia hilang, baik kita simpan. Gemuk. Dia pun nak juga. Gemuk pun nak juga masuk dalam kamera. Aduh, batuk pula dah. Demam. Demam. Jadi doktor haiwan pula dah. Okay, kita buka cover set dia. Okay, jadi kita dah siap buka dia punya cover set. Kita buka adjust dia. Oi, mat punya. Hari tu ingat kan kopi motor merah punya sport rim boleh jadi. Tak boleh jadi motor kau. Lain. Pening ah. Mungkin dia pakai hub lain kot motor merah tu. Jadinya aku spray dulu dekat tiang 4 dia tu. Harap-harap kalau kubur dia basah tu dia senanglah nak keluar. Aduh, dia jam geng. Dia jam geng. Inilah akibat kalau ownernya 3 tahun tak buka, 3 tahun satu jangka masa yang lama di sini ya. Untuk kita tidak menjengahnya. Setahun sekali pun dah sekejap sangat kot. Kalau macam tapi kalau engkau boleh lah. Sebab engkau hari-hari bawa motor kan. Setahun sekali buka. Ya. Lagi hari-hari. Tanya kalau motor parking, aku motor parking pun setahun sekali buka. Ha, jadinya dah longgar geng. Dia kena basahkan kubur dia dulu geng. Kubur dia tu tak berasap. Nampak eh? Okey, nampak. Jadinya aku duduk sebelah sini. Jadinya bus ni kot, sangkut. Jadinya aku congkel kat belah dalam ni. Dia ada tulang blok dengan tapak kaki enjin. Jadinya aku congkel kat situ. Berkarat Dan nampak dah dia punya berkarat dia tu.
Oh, yang bawah yang sangkut. Yang atas dah keluar. Jadinya tak boleh eh. Kalau tak boleh, kita ketuk pakai kayu kan. Sebab bawah tu tak ada tempat untuk diketuk. Jadinya kita kena ketuk pakai kayu daripada bawah. Okey. Bawah pun kita nak kena tengok juga nak ketuk kat mana. Sekarang dah keluar kan. Okey. Betul jam. Sebelum tu, sebelum aku terlupa, aku buka dulu dia punya apa tu? Penghadang angin ni. Penghadang angin ni kalau korang tak buka head, nanti dia susah tau nak cabut blok dia. Boleh tarik ni. Yang atas belum keluar. Jadinya dekat sini eh, aku congkil tengah ni. Ha. Sebab tempat lain tak ada tempat nak congkil kan. Kat situ je harapan dia. Dia karat. Okey, dah keluar eh. Lepas tu kita tengok macam mana karatnya bush dia. Tolong start sikit boleh tak? Piston dia turun bawah. Slow, pakai tangan je. Bahaya tu pakai kaki. Okey. Lagi. 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 Op, sekejap eh. Tahan eh. Okey dah. Okay, jadinya yang kita buat tadi jadi susah inilah kan? Yang menyebabkan kita susah nak keluarkan tau benda tu. Dia karat je. Nampak kat sini pun karat juga. Sebab tu dia melekat. Lepas tu piston dia terbakar habis. Dia kalau two stroke ni kan, kalau piston terbakar ada macam ni lah. Dia berkerak kat sini tau. Maknanya pressure dah terlepas. Bila dah macam ni, dia motor kita jadi macam kurang power juga. Sebab pembakaran tu dah terlepas ke belakang. Lepas tu dekat dalam head dia tu kotor eh. Dia macam terbakar. Jadinya tak nampak. Aku akan buka head ni bagi korang tengok. Owner tanya aku, kenapa hitam sangat? Aku cakap biasalah. Dia kalau luar biasa dah 3 tahun 4 tahun buka dia tak hitam. Itu pelik. Ini dah sebab 3 4 tahun tak buka. Tapi ini dia punya basah dia lain macam. Jadinya macam gini eh head dia. Kalau korang tengok dia macam bercampur air tu. Dia biasanya minyak, kalau dia bercampur air dia jadi macam gini ah. Ha. Bau sikit. Macam pelik aje. Itu tiap apa? Hairif. Hairif tak macam ni pun. Dia ada dua sebab lah kenapa dia jadi macam ni. Sebab ownernya tak suka bawa laju. Dia boleh jadi macam ni juga tau. Kalau two stroke kalau korang bawa santai sangat pun dia tak boleh sebenarnya. Sebab dia tak terbakar. Sebab tu kalau kita tengok motor orang tua lah biasa. Macam hari tu motor SS aku buat tu kan, lubang exhaust dia tersumbat kan. Sebab bawa tak laju tau, bawa santai. Jadinya memang boleh jadi macam ni eh. Dia berkerak-kerak macam ni. Jadi kita tengok lubang exhaust dia. Mana tahu motor anak muda pun terjadi benda yang sama. Sebab air lubang exhaust dia okey. Tapi dekat sini bloknya dah tak standard geng. Bloknya dah 14. Oh, nampaknya owner ni game kita eh. Dia 14 blok kan. Ni ingat kita ayam-ayam ke tak kenal. Blok dah 14 dengan blok standard. Tapi pada aku 14 macam ni dia
macam nak bagi melancarkan perjalanan lah. Dia nak ikutkan 125Z dekat sini, dia sangkut-sangkut tau. Dia memang tak lawa slip dia dekat sini. Dia memang orang cakap tak rata macam gini lah. Ha. Jadinya ini dia dah ratakan. Dia tak korek tapi dia ratakan je. Ha. Ha. Dia tak korek. Dia dekat sini, dia memang biasanya dia bersenggat tau. Ni tinggi. Tengok ni. Kan apa gagal gosok tu. Tapi dia tak korek. Exhaust pun tak ada kacau tu. Lubang exhaust dia tak ada kacau eh. Okay, jadinya macam mana lubang exhaust 125Z kalau dia tak ada kacau? Sekejap aku tunjuk. Jadinya kalau lubang 125Z, lubang exhaust dia standard, dia macam gitu eh. Dekat sini dia ada macam line. Dia macam senggat lah. Ha. Jadinya kalau tanya aku 125Z, korang buang senggat ni sikit je. Ha ni. Nampak kan dia sangkut. Ha, kau orang buang benda ni, tak payah besarkan kiri kanan ni. Tak payah besarkan, cuma ini je korang licinkan. Ha, dah sedap lah motor. Nampak macam sikit eh, kita buang dia punya senggat ni. Nampak macam, hai, buat benda tu pun boleh jadi je. Tapi benda tu menjadi je. Ha, jadinya inilah yang aku cakap, dia dah floating. Tapi bukan floating, dia macam ratakan je kan bagian tu. 125Z standard dia tak macam itu eh. Dia punya slip. Ha, nampak? Okay, sekarang kita basuh. Kita basuh head block dia. Sebelum owner pergi beli barang tadi, dia ada tanya aku, Zam nak beli apa Zam? Jadinya aku suruh dia beli piston ni. Ha, piston art. Ha, ring ni. Pin piston. Dengan bearing kacang. Gasket, dia cari gasket original. Tapi gasket original tak ada. Jadinya pakai je gasket ni. Tak ada masalah pun. Cuma kalau gasket ni, gasket head dia tak ada tembaga. Ha, dia gasket biasa, gasket alloy. Jadinya sekarang aku nak basuh dia punya blok dengan head. Sebab blok dengan head dia teruk juga kan. Jadi kita basuh bersih-bersih. Lepas tu kita pasang je. Sebab benda ni kejap je buat. Sebab tu kau piston dengan ring je, tak buat apa-apa pun. Bersihkan semua. Tapi eh, lubang exhaust dia tu, nampak? Kau boleh nampak tak? Nampak tak yang dalam? Ha ni kan? Dia macam dah kikir. Lepas kita bersihkan baru nampak kan? Dia macam bergaris-garis. Ha, jadinya lubang exhaust standard 125 dia tak macam gini. Ha, dia tak berlain-lain macam tu eh. Dia tinggi lah dengan yang bawah ni. Lepas tu kita pasang klip ni yang dekat sebelah sana eh. Anak panah kat bawah. Kita pasang yang sebelah sini. Sebab kita nak masukkan pin piston dia pada sebelah sini. Jadi kita pasang klip dia sebelah kanan. Lepas tu kita pusing benda tu. Pusing pakai screwdriver. Ni aku pakai benda ni eh. Lepas tu korang nak pasang piston dia tu kan, kamu pastikan dia boleh kuncup macam itu eh. Ha, dia boleh kuncup habis. Maksudnya dia tak tinggi daripada piston lah. Macam gini kan, kalau dia turun, dia turun sampai habis, dia tak terjojol macam tu eh. Dia bukan warna hitam, dia macam warna coklat gelap. Macam base oil lah. Ha. Aku memang pakai benda ni kalau basahkan slip. Kita letak dekat slip dia. Letak dekat paku dia atau paku dia kan. Kau masukkan macam ni. Ha, letak dulu macam tu. Lepas tu tekan benda tu. Ha. Dah masuk satu, baru kita tengok yang lagi satu. Tapi biasanya kalau piston standard ni, senang masuk. Lepas tu piston yang besar-besar je, susah sikit nak masuk kadang-kadang. Kesenangan. Kalau piston yang besar-besar, kadang-kadang bergaduh. Alright. Lepas tu kita pasang kat motor. Kan nampak macam sebelah besar, sebelah kecil kan. Ha, yang besar ni dia dekat sebelah kiri. Sebab dia ada center bush. Ha, ini namanya pin eh. Pin piston.
Kalau yang G yang C tu nama dia clip piston sebenarnya. Pakai brand TKRJ. Bearing pin pun sama. TKRJ. Biasanya bearing pin kan. Aku pakai TKRJ ataupun NTN. Ha. Dua tu lah. Letak sikit dalam tu. Nampak kan? Letak kat sini sikit. Okay, lepas tu korang masuk dekat sini. Piston ni tak cukup naik ni. Kau masukkan kat sini. Pusing-pusing kan macam tu kan. Lepas tu baru kita pasang kat motor. Okey. Lepas tu korang sandarkan dia macam tu eh. Okey. Sandarkan dia atas tiang. Tu bawah ni korang tutup dulu. Bahaya. Ini kalau klip dia terjatuh dekat dalam, masak kita. Kalau senang keluar, okey. Kan tiba-tiba dia tak nak keluar, masak. Okey. Lepas tu baru korang masukkan dia punya blok. Center boost ni aku tukar baru ya tadi. Sebab center boost lama dia tu dah berkarat lah. Tengok, jadinya bila dia baru, dia senang ni masuk dia. Tadi kita nak keluarkan macam nak terkeluar isi perut eh. Nasib baik tak terkeluar isi perut kita tadi. Rendah sikit. Ha? Rendah sikit. Rendah. Banyak tau nampak. Memang benda tu nampak ketara. Kadang kalau skru original kan. Kalau yang dekat sini, 125Z, dia tebal lah. Dia macam gini. Dia biasa skru yang macam gini. Dia dekat exhaust. Yang ini kita ketatkan letak biasa je. Macam mana ni? King CDT pun tahu, geng. King CDT pun tahu ring dengan common mana. Toyol tak tahu, geng. Malu dengan King CDT. Habis yang kita. Jangan. Okey. Okey, macam biasa lah eh. Benda ni kalau kita ikat pakai tangan tak kuat tau. Jadinya korang kena sandarkan dia pada kenangan. Jadinya kenangan dia dekat sini panah 14. Korang buat macam ni. Okey. Okey dah. Ini bukan tayar, bukannya tayar lori, geng. Ikat nak gitu. Ini enjin motor je, geng. Dia kalau hexagon, dia tak macam gini tau. Hexagon dia petak. Dia petak macam pentagon. Macam pentagon lah. Gigi banyak kan. Jadinya dia tak tahan. Dia kalau hexagon dia macam gini. Ha, spana tu kau masukkan, dia memang petak dia tengam-ngam. Jadinya kalau spana macam itu dia bagus. Dia tak mudah tergelincir lah. Start kosong dulu, pakai tangan. Lagi. Okey, lepas korang dah pasang kan, korang buat macam tu eh. Bagi piston dia turun naik dulu. Itu lap dulu. Okey, jadinya kita dah ada gasket tembaga. Lepas tu ada benda ni kan. Benda ni, dia dekat bawah kan. Jadi gasket tu kalau kita masukkan, kadang-kadang memang susah. Sebab tu kita kena masukkan dengan head sekali. Sebab head tu dah memang rata. Kalau skru original 125Z ke RZ, dia memang macam ni eh. Dia memang panjang. Lepas tu skru ni dia susah nak rosak tau. King CDT punya budak-budak kan. King CDT punya budak-budak. Korang lah cakap pasal King CDT. King CDT hari tu aku dah tertengok dah. King CDT tu, aku sebelum ni aku tak tahu pun King CDT tu. Tapi disebabkan korang mengenalkan aku kepadanya, lalu aku pun menjengah ke channel dia. Toyol cakap King CDT tu idola dia tu. Idola dia kan. Dia kenal King CDT kan. Aku cakap pasal King CDT je. Oh, dia punya excited tu lain macam tau. Nampak no, dia memang terkenal eh. Nampaknya Toyol boleh jadi anak buah dia.
ambil 12 coupling. Jadinya head kita ketatkan. Kalau head ni tak boleh bagi toyo ketat kan, bahaya geng. Nanti tak tahu apa dia buat. Hari tu dia dah lah basuh carburetor pakai minyak hitam. Kang screw head ni tak tahu apa dia buat. Jangan cari penyakit. Nah, korang ikat silang macam itu eh. Ah, sampai rasa macam dia dah jejak. Lepas tu kita pindah yang atas ni pula. Sebab head 125, head RZ, head yang 4 tiang ni, dia risiko untuk patah lagi senang tau daripada double R. Double R tu ada 5, dia susah sikit nak patah. Tapi kalau double R tu patah, memang power lah orang yang ketatkan tu. Macam motor NAS hari tu kan. Itu betul-betul dia ikat satu tempat dia tau. Jadi sebab tu lah dia patah geng. Jadi benda-benda macam ni kita tak boleh main-main. Kita kena serius. Kalau sebab tu aku tak bagi toyol. Sebab toyol ni hidupan dia, kehidupan dia penuh dengan mainan. Jadinya tak boleh bagi dia. Bahaya. Nanti kalau patah nanti aku rasa dia ketawa nanti. Jangan buat pasal geng. Dia bab ikat head ni aku nak cakap pun susah. Tapi orang yang ikat tu akan rasa tahap dia ketat ni. Tapi itulah korang nak kena ikat sikit-sikit sampai dia rasa macam dah tak boleh ikat. Korang tekan pun dia tak, dah tak nak pergi tau. Ha, itu maknanya dia dah ketat lah. Okay, pergi ambil adjust dia Yul. Tu lah. Baik-baik tau, adjust boleh lepas spray. Dia ni sembarangan sikit. Jadinya kita kena mengingatkan dia selalu. Dia ni seorang insan yang perlu diingatkan lah. Legend yang macam tu. Aduh, pening geng, pening. Jadi kita akan try start motor ni. Kita tengok macam mana motor ni hidup. Okay. Kita try start. Dan yang akan start motor ni adalah Toyol. Marilah start motor ini Toyol. Aku akan cek angin dia. Dia berjalan sendiri geng. Aduh, dawai termasuk dekat dalam tangan ni. Koyak. Eh, siapa yang ejar angin kau ni? Tak tahu. Aku dah tak tahu apa buat. Angin buka mak ai. Oh, angin. Bukan ni timing. Jadi yang aku akan kira eh, berapa pusingan angin dia yang sekarang? Jadinya kan, sebelum ni, motor ni, angin dia buka sampai dulu tau. Sebab tu motornya macam tak best lah. Jadi aku akan adjust angin dia. Korang dengar enjin dia naik macam mana kan.
berapa ribu RPM? 1 4 3 Berapa? 1 Rem sikit. Lagi? Lagi? Ah, jadinya kalau angin tak ngam kan, korang jalan, motor akan jadi macam itu. Dia punya campuran udara dengan minyak tu tak ngam. Macam motor ni tadi, dia buka angin terlalu besar. Aku tengok daripada sini pun aku tengok sampai nampak benang eh. Dia carburetor, kalau tu stroke paling sensitif lah benda tu. Jadinya memang tak sedap eh kalau korang bawa macam itu. Dia macam, macam nak keluarkan lah, nak keluarkan lah dia macam itu tau. Ha, dia macam pendirian dia macam tak tetap lah macam itu. Contoh dia lah. Ha, lepas tu kalau korang dengar dia punya enjin jatuh, dia jatuh cepat. Ha, dia memang kena macam tu eh. Dia setiap orang kalau dia set angin lain-lain. Ha, kalau macam aku dah biasa, jadinya aku pakai timing boleh, pakai pulas macam gini pun boleh. Ha, tapi tadi aku pakai timing je. Aku dengar daripada kita tutup angin kan. Kita tutup angin sampai habis, lepas tu kita tinggikan timing dia. Lepas tu kita buka sekurang angin tu slow-slow sampailah enjin punya RPM tu yang kita rasa paling tinggi. Ha. Faham tak set angin macam ni tadi? Okey, nanti two stroke sampai kita bagi Toyo setting angin pula. Tak tahu belum macam ni setting angin. Okay, jadinya motor ni dah siap. Tinggal aku pasang dia punya cover set je. Dengan penghadang angin tu. Siap bikin motor ni. Motor 125Z ni. Tadi eh kalau korang tengok kan, macam aku set angin tu kan. Dia set angin tu macam itu lah. Korang kena tinggikan timing pun boleh. Tinggikan timing, korang ikat sekurang angin sampai habis. Lepas tu korang buka selu-selu. Sampailah RPM dia tinggi. Tapi jangan tinggi sangat. Ha. Bila dia akan bunyi lain tau. Dia akan bunyi dia lain macam. Jadinya, kalau macam angin dia tak ngam, korang tengok video yang masa baru-baru aku start motor ni. Dia macam nak kena tarik cok kan. Rupa-rupanya sebab skru angin dia je. Skru angin dia sebelum ni dia buka dua. Dua suku gitu lah. Jadinya aku tengok skru angin dia sampai nampak benang. Lepas tu adjust balik skru angin dia dah tak okey dah. Jadinya ini je lah eh. Cerita untuk motor 125Z ni. Kita nak tukar piston tapi dia punya motor ni blok ada longgar sikit dah. Dia ada bunyi. Biasalah motor dah lama kan. Two stroke ni kalau tak longgar blok, tak mungkin lah. Tapi okey lah, masih boleh digunakan lagi. Pakai je dulu. Nak leh, sayang pula. Kat sini tadi hujan. Sepatutnya aku siap motor ni awal. Tapi lambat sebab hujan. Aku kalau hujan dekat sini, dia terpias. Ini macam susah sikit lah nak buat kerja. Tapi tadi hujan-hujan pun aku buat juga. Sebab yelah, kalau aku tak buat, pukul berapa eh? Dia nak balik rumah. Ini pun dah pukul berapa dah. Pukul apa je? 5.50 dah dekat pukul 6. Kalau aku nak tunggu hujan berhenti, nak takkan nak siap sampai maghrib kan. Okay. Betul tak betul? Kita try start motor ni. Okay. Kita start kali yang terakhir. Okay. Jadi inilah eh condition motor tu. Ha, aku dah lama jugalah tak jumpa 125Z condition macam gini. Sebab motor ni tahun dah lama juga. Tapi dia punya condition kalau korang tengok macam baru je kan, macam baru. Ownernya jaga lah. Ownernya tidur dengan motor aku ingat ni. Dia ada bunyi, dia ada bunyi tapi sikit je lah, tak banyak pun bunyinya tu. Dia taklah macam bunyi dia kecoh sangat, okey je. Tapi still aku rasa dia macam ada bunyi lah.
jadinya kalau macam korang spray exhaust high temperature pakai brand Anchor kan, dia akan jadi color macam gini tau. Ha, dia akan ada kilat sikit lah daripada yang Samurai. Kalau Samurai, dia color dia mati, mati betul. Tapi kalau cat Anchor ni kan, dia lagi tahan daripada Samurai. Kalau Samurai tu, dia hitam, hitam mati dia memang lawa, tapi color dia tak tahan. Kalau Anchor ni, color dia tahan, tapi tu lah, dia kilat sikit. Okay, jadinya itu je lah kita punya cerita motor ni. Assalamualaikum.